اللهم على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبه يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع إخواننا المسلمين وقال رضي الله عنه Faslun fi adabi qadha'il hajat. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu fasal pada menyatakan adab qadha' hajat. Adab qadha' hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas atau jamban, sama ada hendak qadha hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Bila kita hendak masuk ke jamban, maka adabnya yang pertama dahulukanlah batis kiri. Ini yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batis kiri berdahulu. Dan pada ketika itu baca olehmu sebelum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minar rijsin najisil khabisil mukhbisis syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minar rijsin najisil khabisil mukhbisis syaitonir rajim. Atau biasa yang kita baca, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Sama aja. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Pertama betis kiri. Sebelum masuk baca doa. Ini adab qadha hajat. Dan pada ketika masuk tandas itu, tandas itu barangkali ya jamban tadi. Dan pada ketika masuk tandas itu jangan beserta suatu yang tersurat nama Allah. Sesuatu itu misalnya ada membawa cincin yang ada di situ bertuliskan nama Allah. Nah, ada boleh. Atau apapun. Makanya ulun masih cari wit bener bila hendak kawisi seraba dipaculi. Ini dipacul dulu nih. Kenapa jadi dipacul? Di dalam sini ada nomor tulisan. Di dalam. Ada boleh dibawa masuk ke dalam. Apalagi di kantong Yasin. Sebukuan Yasin banyak nih kantong. Nah, hati-hati itu jangan terbuat ke dalam jamban, haram hukumnya. Biasanya nang saraba ada di kantong nih pondokan ya, kalau Yasin ada, dua haul ada. Nah, jadi bila nang masuk ke jamban dipacul dulu, ditinggal di luar. Atau utas tadi lah. Nah, utasnya kalau kita pasang lah. Utas wapak. Tapi kalau nang utas sekumpul ini kada ada wapaknya nih. Kada ada tulisan asma-nya, kada ada. Cuman jadi huruf, sudah jadi huruf.
Oh iya. Ya ini. Nih ini nih, ngampun dulu nih ya sama. Nah, jadi ini tadi kada ada asmanya nih. Jadi boleh aja. Nah. Ini cincin sekumpul atau cincin Al-Zahra. Ini hadiah nih. Hadiah. HP kalau mati HP-nya kada apa? Hatinya kan ada aktif. Kada timbul tulisannya, kada apa-apa. Kada kelihatan. Ada ini jadi angka aja nih. Tapi ulun kada melihat jua lagi nama matanya kaur. Kada melihat nih angka berapaan. Ada angka 5, ada angka 8. Tapi jangan dipaham kayaknya kenapa jadi angka-angka aja diandak di cincin. Apa gerang angka? Nah, ini bukan angka sembarang angka. Ini ada rumusnya. Ini ada jurnal langsung betulisan lah. Betulisan. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali umpama. Atau ada tulisannya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada juga ulun rasanya bisa melihat. Nah, nang kakak itu tuh nang kada boleh. Atau nang Allah Muhammad. Nah, itu kada boleh. Nah, adapun nang angka ini karena kebetulan taku yang masalah utas ini. Ini angka ini tapinya bukan sembarang angka. Dahulu ulun di dalam pagar hendak belajar mawafak. Hendak belajar mawafak ke salah satu guru. Jadi ujar guru tadi, aku kada bisa. Kan orang bahari lah. Padahal nang di datang ini ahli wafak. Ulun guru hendak belajar mawafak, jadi aku kada bisa. Habis pandir aku kada bisa ya, Pak. Nah, jurun kayak apa nih ya? Mun bapada kada bisa nih ya. Kada guru ai, ulun dasar handak belajar nubian. Kada nang bulik langsung udah kata ya kalau begamat belajar. Sekalinya aku kada bisa jasidin mau apa kecuali aku nang sudah jadi haja. Nah, bayi itu. Nang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ngarannya nih. Sudah jadi nih. Kita tinggal mengambil di kitab. Ini wafak Imam Ghazali misalnya. Jadi yang menyusunnya nih Imam Ghazali dengan rumusnya. Ya sebenarnya angka-angka ini adalah rumus daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Berapa aksaranya? Huruf-huruf tadi dijumlahkan jadi sekian hurufnya ditulis. Nah, ini sebenarnya angka ini mengisyarat kepada wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Atau ayat-ayat yang lain. Jadi maksud si guru tadi aku kada bisa, aku nang bisa nang sudah jadi haja baku buka kitab ini wafak si anu, ini wafak imam misalnya guru anu, kiai anu, syekh anu. Aku ambil nang di kitab aja nang sudah jadi. Kada bisa aku nang mau merumus seorang. Nah, maksud sini. Nah, di situ ulun dapat ilmu bahwa ternyata huruf-huruf itu bukan sembarang huruf. Misalnya surah Fatihah sebagian itu jadi di ada cara aksaranya jumlah Fatihah hurufnya ini. Jadi terkumpul di dalam beberapa huruf ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Isyaratnya apa itu tuh? Nah, jadi kalau sudah jadi huruf kada ada lagi huruf Al-Qur'annya dibawa ke jamban boleh saja. Boleh aja. Ajib jua pian utas sekumpul nih. Ajib karena nang mengeluarkannya sekumpul lah dan ujar lah nang awal-awal nang keluar bahari nang abah guru lagi hidup tuh ini sebelum dibagi ditiup sidin pulang sidin nasarauf. Banyak orang berkisah keajaiban. Kalau ulun pribadi nang membuktikan nang aneh nih utas nih. Karena terbiasa anak tulak kemana-mana utasnya dibawa terus.
satu hari hendak tulak saruan kemana kan diingat lagi, tekuliling mencari kededa. Padahal andakannya biasanya di atas lemari nang randah itu atau di mana? Gulagai. Waktu semakin landung, anak tulak. Jadi ujar ulun, aduh sakit. Manya mencari akan juga dua mencari kada dapat. Ulun anu ai, sekali lagi membuka minta maaf, membuka kupiah. Nah. Menyantok kupiah. Kalinya kupiah tuh 2-3 kali ada membuka sudah. Bayi anak tulak dibuka ada nih. Nah, julun dibawa kupiah. Ujar rumahnya berapa kali mangkat kupiah tadi ke dada. Rupanya ada nang bergaya sokok. Walhasil ajib juga. Kawan ulun ada nang ajib lagi. Maaf lah bekisah ini pangisah orangnya ini lah. Itu nah nang toko Humaira tuh. Itu sekolah di negara tahfiz Quran. Hilang nih utas nih di negara hilangnya di asrama. Ulik wah ya hilang juga sudah aja. Sekali bulik lalu dibawa tilam di pandai situ anaknya. Maka dibawa ke negara. Nah, jadi utasnya. Ajib. Nah, nyata nih kenang-kenangan ya kalah. Nah, tanda nih. Tanda bila wapak sakumpul artinya bubuhan sakumpul barang mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan ulun sayang bener nih duitnya duit berian mintuha. Anak bener menabus Quran bahari nih. Quran dalail sepaket tuh bahari 500 ribu. Hanya kawin nih anak menabus kada berduit, belum ada duit. Jadi mintuha hendakkah? Nah duitnya lah. Masyaallah mati ulun disayangi mintuha punilah alhamdulillah. Nukar Quran jadi mintu ha lah kasih menyuke ya utasnya nih laus mana udah. Nah jadi nang ada asma-asma apapun itu nama-nama Allah haram hukumnya dibawa ke dalam jamban. Dan segala sifat-sifatnya Allah tertulis misalnya di sesuatu sifat Allah Ar-Rahman kah Ar-Rahim kah nama-nama Allah nih, nah jangan dibawa ke jamban juga. Dan Quran jangan juga dibawa ke jamban. Namun sebukuan kada mungkin bang orang membawa Quran, cuma mungkin ada kertas-kertas yang tertulis Quran di situ, jangan juga, jangan dibawa ke jamban, tinggal di luar. Di dompet ulun nih anu bener ya, nah ada nih ngalih bener anu duit tapi berajah wapak. Nah, duit handak ditinggal supaya kada puang lagi kantong yang lainnya bila dibawanya kada mau puang ya kah guru, bila duit bawa wapak tuh di anak sini kada mau puang. Nah jadi terpaksa dibawa terus. Handak dibawa ke jamban kada boleh ya dipacul masih. Nah nah jadi sifat Allah dan Quran dan segala nama malaikat. Nah ini ada masih Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu bahari ada tuh utas nang kakak itu. Nah mukawait itu kada boleh dibawa ke dalam jamban. Dan segala nama ambiya. Seperti keluaran nang wah ini ada cincin nang berbentuk terompah tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ya kala Muhammadur Rasulullah. Nah itu kada boleh tuh. Ada Muhammadnya, ada Allahnya. Nah, kada boleh dibawa ke jamban. Ditinggal di luar ja. Dan karena yang demikian itu makruh. Oh, makruh di sinilah. Makruh tulisannya sini kada haram lah. Karena yang demikian itu nang di atas tadi macam-macam ada tulisan Allah, sifat-sifat Allah, ada Al-Qur'an, nama malaikat, nama nabi-nabi,
itu adalah makruh. Di sini makruh, bahkan bisa haram lah, bisa haram. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu. Jadi kepala ditutup. Lawan apakah menutup? Lawan anduk kah? Lawan kopiah kah? Makruh juga hukumnya kepala kada betutup waktu masuk ke jamban. Ujar guru Sungai Kalang, dahulu biasa bercerita masalah ini. Kalau kita masuk ke jamban, kepala kada betutup, maka syaitan yang di dalam jamban itu maandak telapak tangannya ke bumbunan orang yang di dalam jamban, sehingga mengakibatkan hatinya gelap, hatinya kadap. Ujar Sidin pulang sambil bagaya, biar dua drum banyu tawar aja Sidin, kada mau tarang hati. Dua drum, kada ngalang-alang dua drum, kada dua galon, kada dua drum. Minta banyu tawar, dua drum jumlahnya, kada mau tarang. Napa? Masuk ke jamban, kepala berbuka terus. Jadi dalam jamban itu ada setan. Makanya tadi masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah daripada setan yang ada di dalam jamban tadi. Nang tugasnya di situ jamban, di dalam jamban ini tugas setan mahuhuasi orang nang bebersih-bersih, rasa kada bersih aja, rasa belum bersih aja, tu was-was. Ujar di dalam kitab Nasaihul Ibad, setan itu berbagi tugas. Ada nang spesial di jamban, ada nang spesial di pasar. Tugasnya masing-masing. Kalau nang di pasar tugasnya supaya orang berjualan itu culas. Nah itu ada spesial tugasnya itu. Jadi kepala ditutup bila masuk ke jamban. Dan lagi seyogianya pakai. Apa tuh bacaannya? Ah. Apa bacanya Guru Ehen? Jadi jangan terbuka kepalamu, dan lagi seyogianya kayak bahasa Arab gundul ada juga nah. Aw ilmun lah. Ini sambat Melayu apa ini? Kita liung aja gitu. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarmu. Nah. Atau bisa juga itulah maksudnya seyogianya pakai sandal. Nah, ya kan disuruh bersandal masuk ke jamban. Pakai sandal. Sandal siapa? Kemungkinan tuh kalau dihubungkan di kitab lain tuh kan bersandal sunat juga, batutup kepala sunat, masuk batis kiri itu bersandal tuh. Dan hendaknya engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarnya, masuk batis kiri, keluar batis kanan. Sebaliknya lamun ka masigit kalanggar, masuk batis kanan, keluar batis kiri. Nah, jangan tahuruf kena. Dan baca olehmu waktu keluar tadi. Di luar nih membacanya. Lamun di dalam kada boleh bacaan. Membawa sesuatu nang nama Allah aja kada boleh, apalagi diucap di muntung lah. Hati-hati nih. Napa bacaannya? Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'ni. Nah, bolehin pulang doa kita yang biasa leh. Doa kita masih napa? Ufranakal hamdu lillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Tapi maksud tujuannya kurang lebih ya.
jurang Martapura kurang lebih gitu. Kurang lebih jurang kandang. Kalau di sini apa maknanya? Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah alladzi yang alhaba, menghilangkan anni, daripadaku, ma yu'dini, sesuatu yang menyakiti aku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku sesuatu yang menyakiti aku. Ya keluar sudah. Ya kalau kabul hajat, qadha hajati, kan menunaikan hajat. Arti hajat tu jar guru, bila kada tunai darurat, ya jadi mudarat. Ya kotoran nih, coba kada keluar. Sampai sebulan kada keluar-luar. Maka jadi penyakit kalau itu. Jadi penyakit parut sakit, dan jadi penyakit. Lalu bila keluar itu alhamdulillah, karena nang menyembuhkan penyakit keluar. Nah, syukur lawan Tuhan nang mengaluarkan, diulahkan Tuhan pulang pengaluarannya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bagus benar ulah Ta'ala makhluknya nang sempurna, yaitu kita nih manusia. Masuk jalan montong makanan, keluar jalan lorong bawah. Ya kalau keluarnya di gulu sini ngalih bener leh. Coba pikirkan ya. Masuk di sini, keluar di sini kayak apa? Pengeluarannya misalnya di sini nah, ngalih bener leh. Jauh pengeluarannya di bawah sini nah. Masya Allah. Oh, di dalam sini ada pabriknya pulang leh. Nah, ada usus. Usus 12 jari bahari belajar di SD bahari. Pabriknya sih diproses nang bermanfaat, nang baik, jadi darah, jadi vitamin, jadi macam-macam. Hampasnya dibuang. Pembuangannya ada pulang. Alhamdulillah. Wa abqa, dan Allah Subhanahu wa taala mengakalkan, abqa dan Allah mengakalkan, alayya atasku, ma yanfa'uni, sesuatu yang memberi manfaat akan daku. Nang jadi penyakit keluaran, nang bermanfaat tersisa di awak, nang jadi awak, jadi darah daging ini, ya kan. Masya Allah. Kalau nang doa sebutingnya nang biasa kita baca apa? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Bertambah ghufranak. Keampunan engkau ya Allah nang ulun pinta. Nah, minta ampun keluar di jamban, minta ampun. Kenapa jadi minta ampun keluar di jamban? Karena biasanya di jamban ni orang banyak lalai lawan Tuhan lah di jamban. Lawan montong tak kebebajaan jadi jamban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi azhaba anni al-adza wa 'afani, yang Allah telah menghilangkan daripadaku segala penyakit dan maafiatakan akan daku. Nah, jadi kurang lebih aja doanya yang dua macam itu. Jadi bacaan yang sudah hafal aja, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa 'afani. Kenapa jadi dua puting nih lain-lain? Nah, jadi berarti riwayatnya lain-lain. Jadi terkadang Nabi membaca nang ini, terkadang nang itu, ya kah? Jadi semua nih bacaan Nabi semua. Dan seyogianya sediakan batu, batu bacaannya tuh. Dan seyogianya, sepantasnya, selayaknya, sebaiknya sediakan batu. Hendak kejamban nih sediakan batu, sedia batu. Batu apa jar batu tadi bang? Hah, batu. Bisakah kita lawan batu? Ada bisa lagi lah. Ulun belum juga lagi lawan batu nah. Ujar guru, sekali seumur hidup barang mamalakan nang lawan batu tanda mamalakan hukum. Sekali seumur hidup. Kita nih masalahnya banyak, jadi batu kada terpakai. Cuman tetap disuruh juga oleh guru waktu belajaran nih, sekali seumur hidup nang lawan batu tanda mamalakan. Kena eh. Batu.
batuk nih alat bersucinya batuk atau air. Nah ini nong terpakai kayak kita nih, air banyu. Dahulu menyediakannya itu berdahulu daripada qadha hajat. Jangan sampai sudah keluar hanya mencari banyu. Ini nang kita singgah-singgah masih nih di jalan. Ya kalau nah pandangan kami sudah mencari ya masjid kah langgar kah. Nah jadi ayo bersabar dulu, dikontrol dulu banyunya ada apa tidak, perannya berfungsi kada. Namun sudah tak keluar cur aja bayi dibuka kerannya macet. Ini terjadi nih waktu kami jirahan bari bebinian hacil-hacil mahandakan sidin turun berdahulu pada motor langsung masuk langsung mengunci curnya kehandakan sudah. Sekali keluar kada mau sekalinya banyunya jarna sambil manu kayak ini sudah tak keluar lah jalan belum pang belum kah sudah kah tapi kayak ini sabar itu punya kehandakan sih ini kasihan juga di nengaran jadi harus diperiksa dulu lawan juga mun kita singgah-singgah itu mau ada duit pajak buat ya kan anunya celengannya jangan dicelengi aja tuh kada banyak juga 1000 kah 2000 kah nah pikiran oh anu menyimbur atau agen banyunya ya kalau agen kebersihan. Amun kita tuh lah jarak ke Jawa kada kawa gratis. Setiap bakamih di Jawa bayar bakamih 2000, berak 4000, mandi 5000. Ya tuh ada nang menghitung lurihin ai. Aku jar ku hitung nang bayar di wisi-wisi di jalan nih sekian ribu ada aja nang menghitung. Nang kawan nang jarah nih. Singgah di mana aja di Jawa tuh wisinya bayar. Bayar banyu tadi bang ini betul riset situ kencing 2000 berak ada tuh lain-lain tuh mandi banyak lagi duitnya dihitunginya. Nah kita ini kada nang bayarnya bang yang gratis. Nah cuma biasanya sukarela agan bayar banyu ya kah. Nah itu di jalan ya. Sediakan batu atau air dahulu daripada qadha hajat itu dan jangan istinja nanya nah dan jangan istinja dengan air pada tempat qadha hajat melainkan pada yang disediakan padanya qadha hajat. Dan jangan istinja, istinja itu ya membersihkan kotoran nih bebasuh bagi kita dengan air pada tempat qadha hajat melainkan pada yang disediakan padanya qadha hajat spesial banyunya yang disediakan di situ. Dan sunat istibra, nah ini bahasa Arab istibra ini sunat istibra kemudian daripada kami. Istibra ini bahasa kita mani isakan kami, mani isakan kami, istibra membersihkan kami. Sunat hukumnya, ya biasanya imbah bakami itu kada habis benar ada tersisa. Nah jadi kita nang sisanya itu harus dihabisakan keluar, ngarannya di istibra ngarannya. Kayak apa caranya dengan berdaham, berdaham, ya kah? Dengan berdaham. Nah kayak itu berdaham kalau, karena biasanya berdaham tuh mau kayak tahajan, tak kencang.
Jadi pian jangan bingung deh, nak ada orang di zaman si daham-daham kada mendahami pian tong kada. Ini isakan kami. Kemudian daripada kami dengan berdaham, dengan dilakukan jari tangan di bawah zakar. Pulanglah, minta maaf, di jari kita nang kiri dilaluakan di bawah zakar. Maaf, biasanya di bawah nih salurannya nih, kalau di bawah. Nah, jadi sambil dilaluakan jari di bawah sini berdaham. Nah, boleh kayak diurut. Sekira lekas TE. Nah, amun urang nang sil-sil baul kena itu kada sunat lagi, wajib minya ba istibra. Sil-sil baul tu urang nang kada tiis bakami. Nang bapanyakit sil-sil baul. Sil-sil baul tu nang kada tiis, nang di luar kewajaran. Wajib am istibra. Tu lain kena kisahnya pulang tu, banyak tu. Urang nang sil-sil baul ini kada boleh beudu kecuali masuk waktu. Dan wudunya hanya kawas sekali pakai sembahyang fardu sahaja. Ini orang nang bapanyakit sil-sil baul. Artinya bakami nang dasar kada tiis benar. Jadi bila orang sil-sil baul, bakami ini tetap keluar aja nih, ada titik. Bila sudah orang sampai waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, basuhai lagi, basuh. Hanya ditutup tempat keluar air kencing, ditutup lawan perban, lawan kapas misalnya, tetap ditahan. Kemudian baudo, kemudian sembahyang. Sembahyangnya wudunya kawa dipakai sekali sembahyang fardu ya. Kalau kifayah tambahannya boleh aja, atau sembahyang sunat. Tapi kada boleh isya sampai ke maghrib, sampai ke isya sekali wudhu kada boleh. Jadi kena isya bahasa pulang. Nah, berlainan kita nih, kalau kita nih alhamdulillah masih sehat, artinya paling-paling istibra tadi mana isya kanang sedikit-sedikit aja. Kada nang beparubannya kalau di sini. Kada beparuban artinya nih, ya Allah, alhamdulillah. Jadi bilanya kada beparban, berarti kita ini alhamdulillah masih normal, kada sil-sil baul, berarti kita boleh berwudu sebelum masuk waktu, dan wudu kita sekali boleh dipakai beberapa kali sembahyang fardu. Maghrib tadi kada batal sampai isya, silakan. Ada orang nang sembahyang maghrib, sembahyang isya sampai ke subuh. Mulai isya sampai ke subuh kada batal. Berarti kada bebatalan nih, kada beguringan nih. Masyaallah. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sembahyang subuh memakai wudu isya. Bulan ini bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, haul Syekh Abdul Qadir Jailani, tepatnya tanggal 11 Rabiul Akhir bulan ini. Di antara riwayat sidin itu ibadah sidin luar biasa, sembahyang subuh dengan wudu isya. Berarti sidin kada bebatalan samalaman, kada setumat 40 tahun. Wah, ada gampang. Dan di bulan ini haul jua Al-Habib Qutbul Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Cuma nur kada ingat tanggalnya. Bulannya bulan ini jua. Dan di bulan ini jua haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi Sahibul Maulid. Bulan ini jua. Cuma tanggalnya nur kada ingat. Yang ingat si Abdul Qadir Jilani, hidup 11.
Jadi dihauli di bulan ini 3 orang wali. Beda-beda pang, tahunnya wafat beda-beda, cuman bulannya sama. Kemudian sambungannya apa tadi? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim. Minhajul Qawim Bahari di saya kumpul biasa membaca kitab Hawashil Madaniyah. Iyalah. Tang hari belajar Bahari. Ya Pak. Minhajul Qawim ni lah. Iya syarahnya kah. Hawashil Madaniyah itulah. Asalnya tuh. Di Hawashil Madaniyah ni artinya mengambilin Minhajul Qawim itu kalau lah ambilan-ambilan. Seperti Sabilul Muhtadin karangan Datuk Kalampayan itu kan ambilannya dari kitab-kitab nang bahari-bahari termasuk Hawashil Madaniyah syarah Bapadol itu nih mengambil. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim, lakin ikhtara jama'un wujubahu. Nah, ujar Ibnu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami kalau ini Ibnu Hajar ini dua lah. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kada hilap ulun, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini ahli fikih. Kalau Al-Asqalani ahli hadis. Tapi setiap fikih ya ahli juga hadis, setiap hadis ya fikih cuma ternamanya di situ. Kayak Datuk Kalampayan tuh jar ahli fikih, ada ahli tasawuf lah sidin, ada ahli tauhid kah? Tentunya sebaratan ahli juga, cuma karena karangan sidin itu nenggenal fikih, seakan-akan kayak ahli fikih lah, padahal sidin ahli tasawuf juga. Artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama. Jam'un minal ulama wujubahu akan wajib. Ini ya kalau kebanyakan ulama wajib istibra. Jadi istibra tadi hukumnya bukan sunat tetapi wajib. Kemudian daripada kencing. Penting benar masalah bakamih nih. Kamu bakamihnya kada berasih mengakibatkan sumbahyangnya kada sah. Ada kalau kisah nanya nah di bawah nih ya nah. Anak bagi kisah sudah kayaknya ada di bawah. Ini kisahnya wajib istibra kemudian daripada kencing itu wa bi wujubihi qalahu al qadhi wal baghawi wa jara alaihi an nawawi fi syahri fi syarhi muslimin li qawlihi sallallahu alaihi wasallam tanzahu minal baul au tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu ay minal baul. Artinya dan dengan wajib istibra itu mengatakan dia oleh qadhi dan baghawi imam baghawi dan berlaku atas yang demikian itu imam nawawi. Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, syarah hadis Muslim, karena sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi tanzahu atau tanazzahu minal baul, sucikan olehmu daripada kencing yakni istibra kemudian daripada kencing itu. Ayo ujar Nabi bilanya bakamih beistibra lah supaya barasi bujur. Kenapa? Jadi Nabi menyuruh benar beistibra. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, maka karena kebanyakan siksa itu siksa kubur daripada orang yang tiada istibra daripada kencing diperolehnya siksa tadi. Jadi kebanyakan orang yang disiksa gara-gara bakami kada barasi. Ya itu kisahnya. Nabi berjalan lawan sahabat. Siapa yuk sahabatnya nih? Ingat kalian? Ibnu Abbas kah atau Anas bin Malik kah?
Alah, antar sekolah punya sahabat nih, bebonceng di belakang, bebonceng. Bebonceng itu artinya nabi ba onta atau ba keledai di belakang sahabat. Sekali di tengah jalan nih, pokoknya sahabat lah, ulun kedengar aran Sidin. Tiba-tiba nabi ini pucat wajah Sidin. Wajah Sidin pucat. Ini lengan baju bergetar, nah, kayak orang menggitir kan. Tangannya bagi menggetar, bajunya bergerak. Ujar nabi, ujar sahabat, kenapa pian ya Rasul jadi pucat, jadi menggitir? Nyata lalui kubur dua buah di situ lah, dua buah kubur. Iya jar nabi, ama tasma'u ma asma'u. Ama apakah tidak tasma'u engkau mendengar ma asma'u akan yang aku dengar? Bahasa kita ikam kadang mendengarkah nang ku dengar. Ujar sahabat, kadang mendengar apa-apa kami. Kita ini kadang mendengar kalau orang dalam kubur, kadang mendengar. Nabi didengarkan Allah Ta'ala nang di dalam kubur nih, kuciak-kuciak. Ujar nabi, aku mendengar didengarkan Allah Ta'ala itu nang di dalam kubur berteriak-teriak disiksa oleh malaikat. Lalu ay, ujar nabi, ambilkan tuh palapah kurma. Lalu diandak di atas kubur tadi. Ujar nabi, mudah-mudahan selamanya kada karing inya bertasbih sehingga meringankan dosa atau siksa nang di dalam kubur tadi. Nah, ambilannya ini juga orang bahari. Ini ulun dikirimi guru, nah alhamdulillah. Dikirimi guru dalam pagar. Nya ulun juga pang semalam menguyak guru julun. Ada apa guru sekumpul bacaan bahwasanya dalil urang ma'arwah itu ada di dalam kitab Arba'inal Ma'tam. Dijual di pasar kedada, di Darussalam kada dibaca. Jadi ngalih kitabnya ini nang ada di sini diilir no guru Anang Syarani, Syekh Anang Syarani lawan di Bangil. Di situ lengkap dalil urang ma'arwah menigi hari, menuju hari, menyalawi, ma'40, menyaratus, sampai mahaul. Ini bukan untuk berdebat, tapi pegangan. Mana ada pegangan kan nahap. Biar aja orang menangati, kita ada yang dipegang. Ujar Sidin, kena aku cari akan kitabnya. Nah, karena waktu banjir tadi, bersimpun. jadi ini ada dikirim Sidin, nang ringkas saja. Ini sementara ini dulu jadi Sidin. Nang kitabnya belum dapat mencari. Oh, ada. Kalau kita baca malam ini, terpanjang sedikit, kena aja wayahnya. Ada dalilnya. Kalian tak berdebat guru aja loh. Pegangan aja, ini orang bahwa ini macam-macam. Jadi memang ada riwayatnya, ya kalah di dalam HP, HP-nya tertinggal. Nah, jadi nangaran ilmu itu di sinilah, kata di HP kan. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Namun di HP banyak, tapi HP-nya tertinggal, baterainya habis, nah ada kau baca. Nah, tadi napa tadi? Napa sebabnya jadi disiksa nang berdua nih? Pertama, kana fid dunya yamsi bin namimah. Nomor satu, kubur itu jar nabi, orangnya lagi di dunia selalu berjalan dengan adu asah, adu asah, adu domba, anjur atar. Nah, kurang lebih bahasa kitanya anjur atar. Ketujuh anjur atar habis disiksa. Nang nomor dua, kana la yastabri'u minal bol, kada istibra daripada kencingnya. Ya, nang sudah ulun sampaikan dahulu ah. Di langgar sini juga ujar Syekh Abi Lais As-Samarqandi, man arada ayyan juwa min azabil qabri fa'alahi ayyu lazima arba'ata asya wa ayyajitaniba arba'ata asya. Siapa nang hendak selamat dalam kubur,
selamat siksa kubur, maka hendaklah ia melazimi empat perkara dan meninggalkan empat perkara jiwa. Pertama nang mesti dilaziminya adalah fal muhafazatu ala shalawatil khamsi, memelihara salat nang lima. Nang kedua was shadaqati, memelihara sedekah, terutama nang wajib mengkawa tambahannya nang sunnah. Nang ketiga wa kasrat wa tilawatil Quran, rajin-rajin membaca Quran. Nang keempat wa kasrati tasbih, banyak-banyak bertasbih. Bertasbih itu membaca tasbih, bukan bisi tasbih banyak ya. Aku banyak guru yang bisi tasbih, bagus saja. Dibaca tasbihnya subhanallah. Sembahyang nang lima dijaga, kemudian sedekah dijaga, Quran dibaca, tasbih dibaca, diperbanyak. Kemudian adapun nang dijauhi supaya selamat dikubur adalah pertama fal kizbu, kidip, jangan berdusta. Wal ghibatu, ghibah, jangan menguyang-uyang aib orang. Wan namimatu, nang ketiga anjur atar. Nang keempat wal baulu qaiman, jangan bakamih berdiri. Di situ kalimatnya wal baulu qaiman, jauhilah bakamih berdiri. Nang banyak berdiri ini lakian kami nian kayo. Biasanya lah lakian bang lah. Artinya maksudnya bukan berdiri aja. Ha, bersih-bersihlah di dalam kencing. Jangan bebarang aja. Kan berarti gara-gara kencing bisa menyebabkan dikubur kehadas salamat. Nah, ya kan. Panjang lagi nih lah. Panjang lagi nah. Kena kita sambung pulang nah. Mudah-mudahan kita sehat badan, panjang umur. Mudah-mudahan kita selalu dapat taufik hidayah dan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'. Allahumma sirna bi satrikal jamil. Allahumma sir ayyuhal mu'allimina 'anna wa la tu'allimna. اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم في جميع الأطوار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.